transparan, kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai yang terkuat di dalam Pancasila itu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi insan al-kamil seperti yang di dalam sebuah pidato Bung Karno waktu itu. Bung Karno menyampaikan bahwasannya kita akan bisa menjadi ratusan insan al-kamil yang hidup dengan mulia di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di lingkungan sekolah kita, mungkin kita bisa menjadi insan khair.